Kamu pencuri. Kamu yang kabur. Oke teman-teman, selamat datang di Mental Gaming di video Cat Piece Breeder atau aku adalah sepeternak lele teman-teman. Nah, di sini kita bakalan cobain berganti profesi menjadi peternak lele ya. Wah, kita bakal coba mungkin bikin game story gitu ya. Mungkin kita bakalan nanti main update terus nanti kita bikin juga ini pakai episode-episode gitu. Jadi kita bakal terus lanjut ya sampai kita menjadi kaya, jadi kaya dari peternakan lele kita ya. Nah, oke. Okay. Daripada berlama-lama langsung aja kita coba mulai. Oke, okay, kita start. Loading. Kita lihat apa yang ada di sini, kita coba ya. Oke. Okay. Di sini pilih bahasa ya, kita pasti Indonesia lah. Terus siapa nama kamu? Oh, nama saya Pak Penta ya. Jadi Penta aja ya kan. Nah, oke. Okay. Di sini gunakan analog kiri lah ya untuk berjalan. Oh. Oke, okay, terus udah begini ya. Ikuti arah kompas untuk menuju kuis berikutnya. Betul. Kompas mana kompas? Kompasnya mana? Oh, yang ini ya. Oh, ini. Yang di atas ini ya, lihat di atas ini ya. Oke. Okay. Nah. Oke, kita harus nemuin bapak ini. Oh, siapa ini? Ayah. Oh, ini ayahnya. Dari tadi papa udah nungguin kamu, kemana aja sih? Katanya mau bantuin papa hari ini. Iya pak, saya lupa pak. Yaudah nih, papa kasih tahu kamu tugasnya. Oke, okay. Kamu bisa lihat tugas dan penghargaan dari siapapun itu lewat UI di sebelah kiri layar ini. Oh, ini. Oh, gak usah malam lagi. Ayo kita ke halaman belakang sekarang. Oke, kita bakal jadi peternak lele. Pertama kamu butuh terpal ya, kita betul. Kita untuk peternak lele kita butuh terpal. Ambil sarang terpalnya, taruh saja. Ini kecil banget. Gimana kita ternak lele dengan kecil gini ya? Jangan lupa isi airnya ya. Jangan sampai kita gak punya waktu untuk buat ngulang-ngulang. Oke, pertama ambil dulu katanya. Gimana cara ngambilnya dulu? Agak susah untuk ini nih. Sensitif ya. Oke. Kita taruh di mana teman-teman? Kita taruh di sini aja ya. Di depan sini nih. Nah, taruh. Nah, sudah. Nah, terus. Nah, bagus, tapi belum selesai. Papa udah beli bibit lele nih dari Pak Kumis. Kita beli Pak Kumis berarti ya. Oke, mana lumayan mahal lagi. Waduh. Nih masukin bibitnya ke terpalnya. Oke, siapa? Ingat, setiap terpal punya kapasitas masing-masing. Oh, jadi ada kapasitas teman-teman. Seperti real ya. Oke. Tepat kayak gini paling maksimal cuman 10 lele. 10 lele toh. Jangan lebih nanti berantakan lagi. Oke, siap bapak. Kita ambil dulu. Ada. Lele kecil, oke. Okay. Terus kita masukin ke sini agak susah nih sisipnya. Nah, udah kita masukin lelenya. Sekarang mereka perlu makan. Lele sih biasanya sih makan apapun. Tapi bapak kasih makan pelet ini. Wih, makan pelet ya teman. Awas dia ntar pelet. Oke. Okay. Nanti mereka makan sendiri, jangan sampai lupa ya. Oke sih bapak, kalau lelenya enggak makan ya kita rugi besar ya. Ini dong, ntar lelenya mati kalau kita enggak kasih. Oh, udah punya 5. Oke, kita dikasih 5 kah? Masukin pakan. Nah, lele udah kita masukin. Mereka terlihat lalap sekali. Itu untung lah. Oh ya, untung dong. Pasti mereka terus makan sampai besar. Kalau udah gede tinggal diambil deh. Terus klik ikon tangan di bawah layar, terus tekan atau tekan serokan ikan. Oh, yang ini. Oke, okay. Apakah ikan kita sudah besar? Oh, ikannya udah besar teman, cepet banget. Oke, kita ambil ikan dulu. Gimana? Kepicet gini dong ya. Oh, gitu. Oh, udah dapat teman-teman. Ikan kita udah gede. Sekarang kamu tinggal taruh lelenya ke bin yang di sana untuk dijual, dan begitu cara kita dapetin uang di peternakan lele ini. Oh, jangan sampai lupa
takutnya sampai ada yang salah. Tiap sen itu penting sekarang. Iya bapak, saya nggak bakal salah karena uang itu penting. Oke, kita taruh sini ya. Lele medium KJ 350. Wow, kita dapat uang 350 apa 30 rupiah gimana ya? Udah ngerti kan? Ya udah, papa masuk rumah lagi. Siap bapak. Ambil namanya ayah atau bapak sih? Banyak papa harus kerjain. Oke siap pak. Semoga kamu beruntung papa. Jangan bikin masalah. Iya papa, saya udah gede. Oke, kemana kita nih? Ada gelembung-gelembung. Apa kita harus ikutin gelembung-gelembung ini? Oke sini. Ini punya benar. Ah, ini kontrolnya agak susah. Aku mau coba kurangin dulu ya. Agak susah teman-teman. Nah udah lumayan ini. Enak. Mama, ini mama. Kenapa ya? Akhirnya sedikit aneh. Kenapa? Ya sudahlah. Ngomong-ngomong, kamu sudah makan? Aku udah makan kok. Udah. Bohong ah. Kamu kelihatan lapar sekali begitu. Tunggu sebentar, mama makan sesuatu. Ih, maunya baik banget loh. Padahal itu udah bilang sudah makan. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu bisa melihat tingkat kelaparanmu dari bar kuning di bawah darah kamu. Jangan sampai kosong, nanti kamu lemas. Oh, jadi kita nggak boleh kecapean, teman-teman. Nanti dia kelaparan. Nih, jangan lupa makan ya. Siap, mama. Oh, temenin papa dulu. Oh, temenin apa nih? Kalau kamu lapar, istirahat di rumah dulu aja ya. Siap, mama. Oh, lele bakar. Wah, berkenan dengan Pak Kumis misinya ya. Kita dapat reward 5. Apakah ini uang? X ya. Oke, skip aja. Ini lele bakarnya. Lihat, ini makan. Oh ini ya, yang kuning ini ya, untuk kita tingkat kelaparan tuh gimana cara pakainya? Dipakai gini kah? Oh, waduh, kok iklan? Oke, ternyata kalau kita makan ada iklannya teman-teman. Oke, kita sini dulu, sini ada misi yang bisa diklaim ya. Coba klaim dulu, klaim banyak banget nih kita. Kaya kita, kaya lah kita teman-teman. Berkenalan dengan Pak Kumis. Oke, sekarang di mana cara cari Pak Kumis? Pak Kumis di sana ya. Oke, itu ke sana berarti. Ya nggak sih? Ya kan? Salah kayaknya. Pak Kumis tuh di rumah kan? Pak Kumis, kamu di mana Pak Kumis? Sampai dekat, hampir dekat tadi. Nah, dia Pak Kumis. Halo Pak Kumis. Iya Pak Kumis, mirip banget sama Pak Lele. Oke, Pak Kumis, kita coba tanya dulu gimana. Pak Kumis, ada perlu apa? Ya. Ngenalin dia dulu, saya adalah pedagang lele. Gue tahu lo kok. Aduh, kita udah kenalan diri malah dia tahu. Anaknya peternak lele itu kan? Iya betul betul. Sekarang lo bantuin bapak lo ngurus lele ya? Iya betul banget pak. Kalau lo butuh apa-apa mampir aja ke toko gue. Wah siap bapak. Saya sih perlunya beli 5 bibit lele. Tokonya sini ya. Nah ini dia. Toko Pak Kumis. Pak Kumis, halo, kita mau beli nih. Ada perlu apa? Mau beli lele, beli bakar belum? Beli lele, papa. Beli lele mana nih? Kita punya 14.000. Kita disuruh beli 5. Kalau 14.000, kita beli yang murah saja, teman-teman. Beli yang ini nih, yang common atau common, rare, sama saja ya, nggak ada yang berbeda. Oke, kita beli yang ini. Kita beli 5, teman-teman. Mau beli 5, papa. Nah 6.000 harganya. Oke udah diamon teman. Diamonnya buat apa? Belum tahu sih aku. Oke kita udah berhasil. Sekarang kita kemana nih? Misinya apa nih? Bentar ya kita komplit dulu. Beli pakan lele. Berapa beli pakannya? Satu doang ya. Karena dia punya 5 lele. Kita beli 5 gak sih? Atau berapa ya? Harganya 250. Kita sampai. Aduh ada iklan lagi. Oke teman, iklannya muncul terus ya. Kita beli sama seperti kita beli ikannya ya, 20 udah cukup nih. Kita beli 20 bapak. Nah, semoga ikan kita cepat besar ya. Oke deh. Nah udah, terus apa lagi misinya nih? Kita disuruh apa lagi nih? Besarkan satu lele sampai ukuran jumbo. Wow. Oke kita balik ke rumah dulu guys. Kita bentar, rumah mana ya? Rumahku yang mana ini kah? Oh ini dia rumah kita. Ah ternyata rumahnya tadi Pak Kumis di sini saja, nggak jauh. Kita mau keliling he. Oh kita ke dia, kita taruh ikannya. Kita masukkan ikan lele kita teman-teman. Masukkan ikan 1, 2, 3, 4,
5. Wih, aku lihat ada ikannya warnanya hijau enggak tuh? Lihat warna hijau ya. Terus kita kasih makan dulu nih. Kasih makan satu. Ada ikan lagi. Oke, ini udah nih. Oh, ini adalah beri makan tuh pakannya kan tuh 30 itu berarti seberapa banyak yang kita bisa kasih makan. Ya, makan lagi. Nah, 24 nih. Ini udah cukup nih kayaknya nih. Kita tunggu ikan sampai besar ya. Tapi nunggunya berapa lama, teman? Oh, gede. Dua kali makan udah gede ikannya. Lihat, gede-gede ikannya, tapi sampai jumbo. Sampai jumbo itu sampai kapan besarnya? Apakah kita harus tunggu sampai jumbo banget? Ini udah besar ya kan ya? Lihat tuh ikannya. Wah, gede banget ikannya. Lele jumbo. Apa kita perlu kasih makan lagi? Oke, kita makan lagi ya. Nah, udah. Sampai berapa ya di biar jadi jumbo? Tuh. Lihat, ada hijau tuh, hijau. Ada yang udah jadi jumbo. Wow, lihat. Ada lele yang jadi jumbo. Apa nih, di sini? Nah, udah dapat jumbo, teman. Kumpulkan kaji 10.000. Kaji. Oh, kaji itu adalah uangnya ya. Kaji itu adalah mata uang di sini ya. Lihat tuh. Udah gede dia, udah timbul-timbul. Hihi, unyu banget, teman. Wah, kita seorang peternak lele, teman. Wow, bangga sekali aku punya lele jumbo. Oke, kayaknya ini udah penuh deh ya. Gak perlu kasih makan lagi. Itu lihat di sebelah di kanan bawah ini ada tangan yang kayak gini nih buat kita apa? Ambil ikan, ambil ikan. Ambil. Oh, udah penuh tuh lihat maksimal 1 2 3 4 5. Oh, gede banget tuh teman lihat. Kita bawanya kayak gini, lele jumbo. Yeay, lele jumbo. Sekarang jual ya. Jual. Wah, wow, kita kaya tuh teman. Kita kaya. Haha. Oke. Kita ke ternakan Pak Kumis lagi. Kita beli apa? Ya beli lele lah. Kita punya 14.000. Kita mau beli yang besar enggak sih? Beli lele yang common lele kecil 6.000, 62. Kita bisa beli dua nih. Ya udah kita beli dua ya. Nah, kita beli dua. Gimana nih? Oh. Wih, bapaknya langsung beda ya. Wih, di lele kecil juga. Dikirain ada yang beda. Udah, kita kembali dulu. Kita gedekan ikan kita, teman-teman. Kita gedein. Oke, ini dia. Masukkan ikan. Wow, kecil-kecil ikannya belum kelihatan. Nah, oke. Kita coba kasih makan dia. Ayo makan ikan. Wow, tuh dia kecukupan ya. Dia naik ke atas dulu makan lele. Ayo, semoga kamu cepat besar ya ikanku. Iya ikan lele. Ada orang. Halo bapak, bapak mau kemana? Oh namanya Adi. Kalau di sini belakang namanya Penitia. Penitia. Bapak Penitia. Halo. Wah, dia nggak bisa dia komunikasi. Oh ini gede. Cepet banget. Tadi kan 30. Terus ini 24 dia dengan makan 6 pakan saja dia udah gede banget, teman-teman. Nanti kita kasih makan lagi kalau ini udah di bawah 10 ya. Kita ngapain nih? Kita keliling-keliling tapi belum tahu juga. Kita lihat mungkin lihat picture ini dulu deh. Ini apa nih? Ada 75. Apa ini? Oh. Oke, tadi itu keluar, teman. Enggak tahu kenapa game bisa keluar gitu. Ini ikan kita mau habis kah? Masih ada nih. Wah, ada yang udah besar, teman-teman. Oh, ini kecil. Mati kah? Enggak. Lihat. Besar. Wow, cepet banget, teman. Oh, udah penuh kah? Udah penuh kah mereka? Oh, udah, teman. Ini penuh cepet sekali ya. Oke, kita ambil dulu, kita ambil. Wah, dapat ikan jumbo, teman-teman. Ikan jumbo. Oh, ini cepet banget ternyata dia. Hebat. Kamu sudah bisa menghasilkan 10.000 pertama kamu. Waduh. Iya, Bu, nih sangat keren banget. Mama bangga. Oh iya, ngomong-ngomong, terpal perlu dibersihkan kalau kotor loh. Apalagi kalau terlalu banyak iklan di satu terpal. Ini Mama ada sikat buat kas. Oh, ternyata kita selain mengelola ikan, kita juga harus membersihkan terpal kita, teman-teman. Wah, seperti peternak lele asli dong. Menggunakannya buka tap peralatan lalu ke ikon sikat. Rajin aja bersihkan terpal. Iya, siap. Biar lelemu enggak sakit. Waduh. Ini sekarang lele udah bisa sakit, teman-teman. Gue dengar akhir ini banyak peternak yang serang penyakit.
Tetap jaga kesehatan terpamu ya. Oke siap. Tapi kalau Lele terlanjur sakit, gue jual obatnya di sini. Oke siap, aku Miss. Terima kasih. Oke, kita jual dulu. Kita jual dulu ikannya biar nggak sakit, teman-teman. Kita jual dulu. Nah, Lele jumbo. Nah, ini dia katanya tadi. Ini tadi aku bekas nonton iklan ya. Jadi dapat 75.000 tuh, kan. Gobel banget kan. Oke, kita pertama beli lele dulu. Kita beli lele, kalau kita udah punya banyak, kita bisa beli 5. Beli 5 30.000. Hop, aku Miss nangkap. Dapat apakah? Hop. Hop hop hop. Oi, apa dapatnya? Jedeng. Oh. Apa itu? Wih, ready small. Dapat lele parian. Kita lele parian. Tapi aku enggak tahu tuh, lele kecil. Aku enggak tahu ini lele kecil lagi. Lele kecil lagi. Lele kecil lagi. Dapat ready satu ya. Aku enggak tahu jenis lele sih, tapi kayaknya itu bagus deh. Ya kita beli obat dulu ya, takutnya nanti dia malah ada yang sakit. Kita beli obat 37 ya, 3 ya. Kita beli 3. Itu pakannya udah mau habis karena kita tak punya 5 lele. Kita beli pakannya sekitar 5 ya. Nah, udah nih. Oke, kita balik dulu ya. Kita nggak apa-apa, kita invest banyak uang ke lele. Karena nanti uang itu bakal balik juga, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, ini kita masih perlu membersihkan ya. Bentar nih, kita lapar, teman-teman. Kita makan dulu. Nyam 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 nyam. Oh, langsung kenyang gitu ya. Kita masukin dulu. Oh, ini kotor nih, kita bersihkan dulu. Ambil sikat, terus bersihkan. Sikat 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 sikat. Asik, kita gimana caranya? Udah bersih, teman-teman. Wow. Kita masukkan ikan kita dulu ya. Redis dulu, masuk redis. Oke. Okay. Masukin lagi, masukkan lagi, masukkan lagi. Masukkan lagi baru kita kasih makan. Enggak usah deh, masih ada pakan 17. Biar tunggu saja dulu. Oh, waduh. Cepat sekali dia makan. Waduh, 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 waduh. Kita disuruh bicara sama Pak Redis. Bicara dengan Jajan. Jajan itu yang mana, Jajan? Nih, udah mau habis nih. Yuk, kita makan dulu. Nah, oke. Okay. Jalan dulu ya. Jajan di mana, Jajan? Jajan itu di sini guys. Jajan itu di dia. Apakah Jajan ini adalah teman kita? Coba. Oh, dia mirip kita loh. Oh, dia mirip kita, tapi dia ada itu ya poninya. Halo Jajan. Halo? Iya, kamu pertal dia. Iya, betul. Bawa Mas menuduh, tapi ikan legendaris saya, ikan cana dicuri orang. Nah, saya enggak punya cana, Pak. Apa kamu lihatnya? Enggak lihat. Oh begitu. Iya. Iya. Duh, aku benar-benar khawatir. Apa polisi saja? Kamu benar. Ayo, temannya aku polisi. Aduh. Lele saya nanti mati, Pak. Aduh, gimana nih? Bagaimana di rumus ini? Oh iya. Mencurigakan, segera lapor. Oh, berarti kita harus kita jagain dong, teman-teman. Takutnya nanti lele kita juga hilang. Kalau dia kabur, gebuk saja dengan pentungan. Untuk menggunakannya bukan terlalu tapi pentungan. Gebuk maling. Bentar-bentar, saya mau balik dulu. Di mana rumah saya? Rumah saya di mana? Rumah saya di mana? Saya takut ada maling ntar di rumah saya. Ini dia. Kita kasih makan lele kita dulu. Nanti lele kita mati, teman-teman. Nah. Oh, akan habis. Masukin. Oke. Wah, untung gak jadi mati ya. Takutnya tadi ada yang mati, teman-teman. Ada yang penuh gak? Ada yang penuh nih. Kita ambil dulu yang maksimal. 1, 2, 3, 4, 5. Oidi. Udah dapat ikan yang gede-gede. Sekarang kita jual ikannya dulu ya. Jual. Ini juga jual. Oidi, mantap. Sekarang kita mau gebuk maling, teman-teman. Kita gebuk maling dulu ya. Entar berapa menit sih? Oh, udah 18 menit. Ternyata udah 20 menit ya. Ternyata game-nya seru banget, teman-teman ya. Jadi sampai tidak terasa kita mainin ya. Entar kita mau gebuk pencurinya di mana? Gebuk pencuri di di sana tuh. Di sini nih. Oke. Aku enggak lihat pencurinya mana. Kita harus tanya Pak ini kah? Oh, ini dia pencurinya. Gebuk. Wah, aku ketahuan. Ya iyalah,
kamu pencuri. Kamu yang kabur. Susah banget. Dia jadi pincang. Yang kabur. Kamu ambil pecahan orang, nggak boleh ambil. Rasakan itu. Wah, kamu menemukannya. Iya dong, memang dasar maling kurang ajar. Terima kasih ya. Iya, sama-sama, Pak Polisi. Untuk rencananya silakan kamu berikan sendiri ke Mas Jejen. Siap, Bapak. Terima kasih, Penta. Aku sangat terbantu. Tapi sebenarnya aku akan pergi ke kota dalam waktu dekat. Ya, aku mau coba empang keluarga aku. Jadi, bisa kau nantikan legendarisku di peternakanmu? Oh, nggak ada pilihan lain nih. Ya udah, kita bisa aja ya. Baik, terima kasih banyak. Wah, kita punya ikan cana nih, masih anak kecil nih. Kalau cananya besar, waduh. Oke, kita balik ke rumah dulu. Bentar. Aku kadang suka lupa rumah kita di mana. Oh, untung ada ini ya. Jadi kita bisa ikutin di sini ya. Kita jauh banget ya, 100 meter dari rumah kita. Oke. Rumah kita di sana. Tuh, kita lari. Bisa kelari. Oh, bisa lari toh. Nah, ini dia. Nah, sekarang jangan dijual ya, ini ikan orang. Tapi kita bersihkan dulu. Ini kita bersihkan dulu, kan. Gak bisa dibersihin ya. Udah bersih kah? Oke deh. Lihat, kira tadi jekot. Kira tadi kotor loh. Tidak ada katanya. Tidak ada yang perlu dibersihkan. Tapi ini kotor loh. Masa gak bisa sih? Masa gak bisa digunain? Emang gak bisa ya. Udah, kita masuk ikan dulu ya. Masukkan ikan. Ayo ikan, cana, cepatlah besar ya. Biar kamu bisa gede gitu. Nah, aku mau beli apa ya? Karena ini waktunya udah 20 menit lebih, teman-teman. Mungkin untuk videonya segini dulu ya. Nah, jika kalian suka, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti kalau kayaknya bakal lanjutin lagi untuk part keduanya ya. Nanti kita punya berapa ikan lagi ya, kita bakal bikin peternakan lele yang besar. Nah, oke, teman-teman. Mungkin untuk videonya kayaknya segini dulu ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dengan video yang lainnya ya, teman-teman. Oke, bye-bye.